Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kajian kita pada hari ini judulnya Anak Kecil Menuduh-nuduh orang tuanya dan lingkungannya sebagai orang kafir. Masya Allah. Anak kecil menuduh orang tuanya dan masyarakat di lingkungannya sebagai orang-orang kafir. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu serta saudara sekalian, saya dapat informasi ini antara lain dari berbagai informasi, antara lain dari Mufti Pekanbaru, kemudian dari ulama-ulama di Kabupaten Kampar, dan kemudian dari berita-berita hangat di Jawa dan Sumatera. Nah, antara lain berita hangatnya itu ada anak kecil yang menuduh orang tuanya yang tidak pakai niqab, menuduh orang tuanya sebagai kafir, ibunya terutama, dan menuduh ayahnya yang tidak berpakaian menurut pakaian seperti gurunya disebut sebagai orang-orang munafik. Masya Allah. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara sekalian, ada apa ini? Kok anak yang sudah disekolahkan di suatu sekolah, di suatu tempat pengajian, kok dia mengatakan orang tuanya kafir, orang tuanya pembuat bid'ah? Nah, saya teringatlah ayat Al-Quranul Karim di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Inna min azwajikum wa auladikum aduun lakum fahzaruhum. Di antara anakmu, di antara istrimu, dan di antara anakmu ada yang akan menjadi musuh bagi dirimu, oleh sebab itu hati-hatilah terhadap mereka. Artinya didiklah mereka. Jadi Bapak Ibu serta saudara sekalian, anak yang tidak terdidik dengan baik, dengan mudahnya dia mengkafirkan orang tuanya. Ini menurut salah seorang anggota MUI di Pekanbaru Riau Indonesia sangat meresahkan. Karena banyak pengaduan-pengaduan, katanya, banyak pengaduan dari orang tua. Pak Ustadz, Pak Kiai, ini kenapa ini anak saya disekolahkan di satu tempat, nah, dididik sebulan, dua bulan, dia mengkafirkan ibunya, mengkafirkan ayahnya, dan mengkafirkan masyarakat di lingkungannya yang memperingati maulid. Itu sudah berbuat syirik. Masya Allah. Apakah ini yang disebut di dalam Al-Quran, di antara anakmu ada yang akan menjadi musuh bagi dirimu? Nah, Bapak Ibu serta saudara sekalian, ceritanya bagaimana? Asbabun nuzulnya kalau di Al-Quran bagaimana, atau kalau di hadis asbabul wurudnya bagaimana? Ya, kalau di bahasa sehari-hari itu latar belakangnya, itu backgroundnya ada apa. Nah, jadi anak ini tingkat SD disekolahkan, lalu setelah disekolahkan itu dia diajarkan bagaimana di dalam berpakaian dan bagaimana dia menyikapi keadaan di tengah-tengah masyarakatnya yang ada peringatan maulid, ada nuzulul Quran, peringatan Isra Mi'raj, serta ada ziarah kubur di tengah-tengah masyarakatnya bermacam-macam. Nah, itu semua sudah diberikan oleh gurunya di sekolah, hal-hal katanya itu kebiasaan yang tidak baik. Disuruhlah menghafal ayat Al-Quran.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. Nah, ayat itu menerangkan bahwa mereka hanya mengikuti bapak-bapak mereka. Itu sebetulnya ayat itu mana tabi'u aba'ana, artinya mengikuti kebiasaan bapaknya. Ayat itu adalah diturunkan untuk orang-orang jahil, menerangkan bahwa orang-orang jahiliyah itu hanya menurut peninggalan orang-orang jahiliyah di antara bapak-bapak mereka. Nah, tapi yang sedang dihadapi sekarang oleh anak yang melawan kepada orang tua ini, ayah orang tuanya itu bukan orang kafir, bukan penyembah berhala, bukan penyembah kuburan, tapi orang yang muslim yang biasa, yang mempunyai kebiasaan membaca Al-Quran, membaca Yasin, Maulid Nabi. Nah, itu oleh anak SD tadi dikatakan kafir, dikatakan berbuat bid'ah. Nah, jadi akhirnya dilawan oleh orang tuanya, muridnya anaknya melawan pula. Terjadilah permusuhan antara anak kandung dengan orang tuanya. Ini baru tingkat SD. Karena pada tingkat SD ini mereka belum punya perbandingan. Apa yang didoktrinkan oleh gurunya, hanya itulah yang dia ikuti. Nah, bagaimana kalau sudah tingkat sanawiyah? Tingkat SD saja sudah berani mengkafirkan orang tuanya. Nanti kalau tingkat sanawiyah, apa yang terjadi? Dia sudah bisa melakukan tindakan fisik. Tindakan fisik sebagaimana terjadi di satu tempat. Orang ada wirid Yasin lalu tertinggal surat Yasinnya itu. Berani dia mengotori surat Yasin itu dengan sesuatu yang tidak bagus. Nah, tidak elok kalau kita sebut ini. Pokoknya dikotorinya. Kenapa? Inilah membuat orang itu terjadi tersesat. Surat Yasin itu dikotorinya. Nah, tidak sampai hati saya menyebutkan apa ujungnya. Tapi lah pokoknya dikotori. Nah, Bapak Ibu sudah saudara-saudarakan, itu kalau sudah tingkat sanawiyah. Kalau sudah tingkat aliyah, nah, ini tindakannya lebih lagi. Dia merekrut, membawa teman-temannya, membawa orang lain, dan sudah berani bertindak. Dan ini kata sang mufti, cikal bakal dia sudah bisa menjadi teroris. Masya Allah. Jadi dikatakan oleh guru saya itu, dosen saya, itu ujung-ujungnya nanti dia bisa menjadi teroris, dan kita ini akan dikafirkannya semua menjadi seperti di Suriah katanya. Satu kelompok bilang Allahu Akbar, satu kelompok mengumandangkan Allahu Akbar juga, sama tembak-tembakan. Padahal yang diperbincangkan itu ayatnya sama, hadis yang dibaca juga sama. Apanya yang berbeda? Toleransinya. Karena kelompok-kelompok yang anak SD ini tadi ditanamkan oleh gurunya tidak ada toleransi terhadap orang yang berbeda pendapat. Padahal yang diperbedakannya itu adalah masalah ijtihadiyah, masalah yang bisa diijtihadkan. Nah, dibolehkan berbeda pendapat, yang penting saling menghargai. Sebagaimana Imam Hanafi dengan Imam Syafi'i berbeda pendapat, yang satu kunut, yang satu tidak. Tapi tidak pernah muridnya berkelahi, dan tidak pernah Imam Syafi'i mengucapkan kata bid'ah kepada pengikut Imam Hanafi. Murid-murid Hanafi pun tidak pernah memojokkan murid-murid Syafi'i atau Syafi'iyah itu sebagai orang ahli neraka, ahli bid'ah. Nah, inilah yang sangat merisaukan katanya. Kata para mubalig yang mengadakan penelitian tentang itu, merisaukan. Jadi ada pada suatu sekolah SD itu tradisinya puluhan-puluhan tahun,
memperingati Maulid Nabi di sana. Lah, lalu anak seseorang sekolahnya di situ. Nah, pulang itu anaknya melapor, kami tadi tidak belajar. Nah, belajar sebentar, setelah itu kami mengadakan peringatan Maulid Nabi. Wah, orang tuanya langsung tersinggung, langsung pergi ke sekolah itu. Apa katanya? Pak kepala sekolah, saya mau memberhentikan menarik anak saya dari SD ini. Kenapa hari ditarik? Karena di sekolah ini telah terjadi sesuatu perbuatan syirik. Apa dia? Memperingati Maulid Nabi. Saya tarik anak saya dari sini. Saya tidak rela dia mengikuti dengan perbuatan syirik. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu serta saudara sekalian, yang tasyaddud seperti itu, yang berlebihan seperti itu, yang tidak ada toleransi seperti itu, dari SD bahayanya itu sudah ditanamkan. Tingkat sanawiyah semakin padat, tingkat aliyah itu dikatakan bisa-bisa dia sudah bisa meneror orang. Kalau selalu meneror, kita namanya teroris. Situlah cikal bakalnya. Karena tidak ada toleransi, tidak bisa, tidak mau berbeda pendapat. Tidak bisa berbeda pendapat. Padahal itu sifatnya ijtihadiyah atau sifatnya berbeda pandangan itu berdasarkan ijtihad nalar pikiran masing-masing. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, saya mencatat ada beberapa ungkapan, umpamanya ungkapan dari Umar bin Khattab tentang yang merobohkan agama. Siapakah orang yang merobohkan agama? Kata Umar bin Khattab, hal tadri mayyah dimil Islam? Tahukah kamu, kata Umar bin Khattab, siapa orangnya yang akan merobohkan Islam? Yahdimul Islam salasun, orang yang akan merobohkan Islam itu ada tiga, kata Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini biasanya tajam pemandangannya ke depan. Apa yang terjadi di masa depan itu tajam pemikirannya. Rasulullah masih hidup saja, selalu pemikirannya diajukan kepada Rasulullah, banyak yang disetujui oleh Rasulullah. Nah, setelah Rasulullah wafat, Umar bin Khattab menjadi Abu Bakar dulu, setelah itu Umar. Nah, ketika Umar bin Khattab itu menjadi khalifah, dia mengatakan, hal tadri may yahdimil Islam? Tahukah kamu siapa yang yahdim, merobohkan Islam? Yahdimul Islam thalathun, ada tiga macam yang merobohkan Islam itu. Yang pertama adalah zillatil alim, tergelincirnya orang-orang alim. Nah, kembali kepada anak yang menuduh orang tuanya sesat itu tadi, itu adalah guru-gurunya yang tergelincir. Orang alim nih ya, memang guru-gurunya itu ya, yang disebut dengan zillatil alim, tergelincirnya orang-orang alim. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, gurunya ini yang mendidik anaknya yang masih SD, ditanamkan doktrin anti terhadap budaya yang ada di dalam masyarakat, anti juga terhadap tingkah laku perbuatan orang tuanya. Nah, siapa yang mendoktrinkan ini? Itu yang disebut dengan zillatul alim, orang-orang alim yang tergelincir. Justru itulah, kata Umar bin Khattab, yang akan merobohkan Islam ini. Terjadilah adu domba antara pro terhadap anak. Karena ada juga pembelanya si anak ini, walaupun diajarkan oleh guru-guru ustadz yang tergelincir, tapi yang tergelincir ini banyak pula pengikutnya, pendukungnya. Terjadilah pecah belah, terjadilah adu domba terhadap sesama umat Islam. Masya Allah. Yang ditanyakan di belakang zillatul alim ini siapa? Di belakang orang yang
alim yang tergelincir ini siapa, dananya dari siapa. Nah, ini yang menjadi perhatian kita dan menyebabkan kita ngeri. Jangan-jangan jadi kata para ustadz itu, jangan-jangan terjadi seperti di Syria. Kenapa saya tertarik menyebut yang dikatakan oleh para ustadz itu jangan-jangan terjadi pada seperti di Syria? Karena ustadz-ustadz ini kuliahnya di Timur Tengah belasan tahun, yang sudah pernah ke Syria, yang sudah pernah ke Palestina, yang sudah pernah kuliah di Mesir, juga kuliah di Arab Saudi. Jadi dia ini yang mengatakan di Indonesia ini bisa-bisa nanti terjadi seperti di Suriah, dan dia sudah melihat bagaimana keadaan di Suriah sebelum perang itu. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jadi kita percaya apa yang diucapkan oleh guru-guru besar yang sudah pernah di Timur Tengah ini pulang ke Indonesia menjadi guru besar pula. Dia ini mengingatkan, jangan-jangan bisa seperti di Suriah. Nah, maksudnya apa? Jangan sampai terjadi seperti itu. Bukan beliau menginginkan pula terjadi seperti Syria. Na'udzubillahi min zalik. Tentu tidaklah demikian. Nah, jadi yang menjadi pandangan kita, seperti sering diungkapkan oleh Idrus Ramli, itu sering terjadi zillatul alim, terjadinya, tergelincirnya orang-orang alim dalam berfatwa. Dia orang alim tapi tergelincir karena berdekatan dengan orang-orang tasyaddud yang melampaui batas. Tasyaddud itu bahasa lainnya ekstrim. Orang-orang yang sangat ekstrim, yang sinis, yang tidak mau bertoleransi dengan orang yang berbeda pendapat. Nah, kemudian yang kedua, kata Umar bin Khattab, yang akan meruntuhkan Islam itu adalah jidalul munafiki bil Quran. Orang-orang munafik untuk meyakinkan kemunafikannya itu dia menggunakan Al-Quranul Karim. Na'udzubillahi min zalik. Al-Quranul Karim yang begitu mulia, begitu suci, dijadikan sebagai jidal, sebagai argumentasi oleh orang-orang sesat, oleh orang-orang ekstrim untuk membenarkan tindakannya. Nah, barangkali ini juga yang didapatkan oleh Saifuddin Ibrahim, yang ada 300 ayat katanya yang disalah tafsirkan itu. 300 ayat-ayat kekerasan oleh Saifuddin Ibrahim ingin ditipek atau ingin dihapus atau jangan diajarkan. Nah, berarti ayat-ayat yang 300 itu adalah ayat-ayat yang sudah disalah tafsirkan oleh orang alim yang termasuk bagian dari zillatul alim, tergelincirnya orang-orang alim, zillatul alim. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudara sekalian, tergelincirnya orang-orang alim ini banyak sebabnya. Antara lain karena ada pesan dari orang-orang luar untuk menyampaikan ini. Sebagaimana di dunia pendidikan ada pesan untuk memperkenalkan LGBT, untuk memperkenalkan transgender. Diberikan bantuan tapi ada pesan. Umpamanya Australia memberikan bantuan ke Indonesia, bantuan bidang pendidikan, diberikan pesan tentang kesetaraan gender. Ini masih positif. Kalau yang negatif pesannya, inilah yang berbahaya ini. Nah, untung saja yang pesan-pesan itu masih ada yang positif. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, nah yang kedua ini yang disebut dengan jidalul munafiqi bil Qur'anil Karim, mencari alasan orang-orang munafik dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Masya Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian,
orang-orang yang berniat untuk menghancurkan Islam, apakah dia misionaris atau orang-orang liberalis, orang-orang kapitalis, komunis. Nah, caranya dia menghancurkan Islam dua macam. Pertama, melalui dari luar. Yang kedua, dari dalam. Caranya menghancurkan dari dalam adalah dengan mendidik anak-anak yang saling bertentangan dengan anak yang lain, kalau perlu bertentangan dengan orang tuanya sendiri dan lingkungannya. Semakin lama kekerasannya semakin kuat. Mulai dari SD dia sudah diajarkan bagaimana membenci orang yang tidak sepaham dengannya. Mulai sanawiyah dia mulai mengkomunikasikan kepada lingkungannya, menyebarkan tasyaddudnya, ekstrimnya. Kalau sudah tingkat aliyah, dikhawatirkan dia sudah bisa meneror orang. Masya Allah. Nah, banyak guru-guru yang berasal dari Timur Tengah yang mengatakan demikian. Jangan-jangan bisa seperti terjadi di Irak, jangan-jangan seperti terjadi di Suriah, di Palestina, dan di tempat-tempat yang banyak mengkhawatirkan. Jadi Bapak Ibu serta Saudara sekalian, kalau kita simak dari berita-berita, ada katanya yang dipelihara oleh Amerika, ada dipelihara oleh Eropa berpusat di London, ada yang dipelihara oleh orang Amerika pusatnya di ibu kota Amerika ya. Nah, jadi Bapak Ibu serta Saudara sekalian, dipelihara ini apa maksudnya? Sengaja dihidupkan, dipelihara, diberi biaya dipercetakan, diberi biaya penghidupan, dan diberikan motivasi agar menyampaikan ajarannya. Kalau yang sudah ada itu misalnya Ahmadiyah, itu dipelihara oleh Inggris, sehingga orang-orang yang Ahmadiyah itu wajib belajar bahasa Inggris, karena waktu penjajahan Inggris lah diakui keberadaan Ahmadiyah atau Lahore ya, Ahmadiyah dengan pemukanya, pembawanya Mizrah Ghulam Ahmad. Nah, ini dipelihara. Kemudian Syiah dihidupkan, dipelihara juga. Dimulai dari Abdullah bin Sabah, itu orang-orang yang munafik yang keluar dari Islam, dan banyak tokoh-tokoh lainnya, dan dia hidup, dipelihara juga. Nah, sekarang ini kelompok tasyadud ekstrim, karena dia tidak segan-segannya melawan umat Islam sendiri, dipelihara juga, diberi biaya juga. Apa tujuannya? Supaya kekuatan umat Islam itu lumpuh dan mereka bisa menjajah ekonomi, budaya, bahasa, dan segala hal yang menurut kepentingan mereka itu diperlukan. Na'udzubillahi min zalik. Surat Al-Baqarah ayat 120 menyatakan, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, Nasara takkan senang kepadamu sebelum kamu tunduk patuh mengikuti budaya mereka. Nah, Bapak Ibu serta Saudara-saudara sekalian, banyak sekali catatan-catatan yang kita ambil di sini yang merupakan kekhawatiran-kekhawatiran itu perlu kita antisipasi. Mulai dari anak-anak kita. Kalau tidak diantisipasi, nanti anak kita bisa sinis kepada orang tuanya, melawan kepada orang tuanya, dan tidak menghargai orang tuanya. Dia tidak mau bertoleransi. Sekali benar, tetap benar menurut dia. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jadi metode yang dipakai oleh mereka adalah mulai menanamkan tasyadud tingkat anak-anak SD.
Nah, ada yang kedua caranya melalui mahasiswa-mahasiswa yang tidak punya dasar pesantren, tidak punya dasar madrasah. Mulai dari SMP, SD umum, SMP umum, SMA umum, lalu dia kuliah. Tentang pengalaman agama dia hampir-hampir buta. Tidak bisa membaca kitab kuning dan tidak punya perbandingan. Nah, lalu setelah dia menjadi mahasiswa dicekoki dengan doktrin tasyadud. Jadilah juga dia dalam rumah tangga menentang orang tuanya. Meninggal orang tuanya, jangan dibacakan Yasin, jangan didoa. Kenapa? Setelah putus segala amalnya. Padahal amalnya orang mati itu putus. Masa amalan orang hidup pula disuruhnya diputuskan? Tidak boleh kirim Al-Fatihah, tidak boleh mendoa, tidak boleh makan, ada makanan, makan di tempat orang meninggal, dan bermacam-macam lagi. Itu semuanya disebut syirik. Tidak boleh ziarah ke kuburan orang tua kandung sendiri. Masya Allah. Jadi tingkat SD didoktrinkan tasyadud. Nah, nanti yang umum tingkat SMP, SMA, di perguruan tinggi dicekoki pula dengan ada pengajian-pengajian daurah-daurah tertentu. Mahasiswa yang tidak punya dasar perbandingan itu tadi menerima plong dan menjadi tasyadud juga. Artinya menjadi intoleran juga. Tidak bersedia berbeda pendapat dengan yang lain. Dan saya merasakan itu. Ketika saya ceramah pada suatu masjid, sebelum saya ceramah, bercerita di dekat, di belakang meja, kisah-kisah sekarang ini Pak Ustadz, banyak pelaku-pelaku bid'ah. Katanya ini mahasiswa tingkat 1 di UIR kuliahnya. Saya di masjid itu, saya sudah dapat gelar doktor waktu itu, tapi nama doktor, gelar doktornya belum saya pakai. Nah, jadi disangkanya saya ustad-ustad yang biasa lah, yang tidak ada tanggapan lah terhadap hal-hal yang berkaitan dengan tuduhan-tuduhan bid'ah itu. Lalu dia katakan, memang banyak sekarang Pak bid'ah-bid'ah itu. Lalu saya katakan, ya, kadang-kadang bid'ah itu kita perlukan juga. Tidak boleh Pak, sesat Pak, masuk neraka itu Pak. Ya, bid'ah itu kan artinya menciptakan sesuatu yang baru. Allah lah pencipta bid'ah yang paling bagus. Dalam Al-Quran, badi'us samawati wal ard, Allah lah membuat bid'ah langit dan bumi. Karena tidak ada contoh sebelumnya, itu namanya bid'ah. Langsung Allah menciptakan langit dan bumi, tidak ada contoh sebelumnya, baru. Nah, jadi itu bid'ah. Badi'us samawati wal ard, Allah menciptakan langit dan bumi. Itu lain Pak, katanya. Bapak yang benar-benar aja lah, katanya. Yang baik-baik aja lah, berarti Bapak tidak ngerti, katanya. Lalu saya tanya, dosen Anda siapa? Ternyata dosen yang dia sebut itu masih S1. Saya tidak sebut, tidak pula saya sebutkan. Itu teman saya itu, dosen Anda. Itu kan saya sebut namanya. Iya, katanya, nanti saya hubungi dosen Anda itu. Itu adik kelas saya itu. Nanti saya bicara. Pucat dia. Nah, kenapa? Karena dia belajar agama, tidak ada adik tingkat saya itu, tidak ada seperti itu. Hanya muridnya yang seperti itu. Nanti saya hubungi dia di kampusmu itu, saya katakan. Saya juga dosen di kampus itu, saya katakan. Dia menjadi pucat. Akhirnya dia menghilang, pergi entah kemana. Hanya sekali-sekali kelihatan jauh di belakang. Dia yakin bahwa memang saya mengajar di perguruan tinggi itu, cuma tidak di lokal dia. Di lokal dia teman saya itu tadi. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudara sekalian, sifat tasyadud itu tadi, yang tidak mau berbeda pendapat itu tadi, merasa dia yang paling benar, itu terjadi di kalangan anak SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Saya lihat mereka yang tasyadud itu sampai ke perguruan tinggi memang tidak ada dasarnya dari pesantren. Semuanya dasar dari sekolah umum. Apakah di Undri itu dia kuliahnya di Undri, atau di UIN, atau di WIR, atau di Lancang Kuning.
yang mereka yang terkena pada ajaran tasyadud itu pada umumnya mereka yang tidak mempunyai dasar dari madrasah dan pesantren. Saya lihat orang-orang yang dari pesantren tidak ada yang ikut sampai takluk tasyadud seperti itu. Nah, dengan demikian mari kita renungkan kejadian-kejadian yang akan datang, yang pada hari ini kita telah melihat gejala-gejalanya. Ingat surat An-Nisa ayat 9 sampai ayat 11 mengingatkan kepada kita, wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan shadida. Hendaklah kamu merasa cemas seandainya meninggalkan anak cucu dan keturunan yang lemah imannya, nah, lemah pendidikan agamanya, mudah terpengaruh dengan ajaran tasyadud, dengan ajaran ekstrim, dan mudah pula mereka terbelokkan akidahnya. Semoga kita hati-hati. Falyattaqullah, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah. Waliyaqulu qawlan sadida, hendaklah kamu mengambil tindakan yang benar. Demikian dulu Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kami akan melanjutkan perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim wal mursah inna rabbi laghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada pertanyaan Li. Ini dari ceramah dosen ayah pagi tadi. Pertanyaannya, ada anak SD kelas 3 diajari pidato. Diajari pidato. Tapi dalam pidatonya itu menyatakan ibunya itu kafir karena tidak pakai niqab. Ayahnya kafir karena celananya tidak cingkrang. Lingkungannya itu kafir karena memperingati Isra Mi'raj Maulid ayahnya Nabi. Itu karena enggak, karena berdoa. Ayah karena berdoa. Enggak boleh katanya. Berdoa itu ziarah kubur juga tidak boleh. Nah, pertanyaannya kepada Ali. Anak itu masih tingkat SD. Masih tingkat SD sudah seperti itu sikap tingkah lakunya. Pertanyaannya, ini ada yang belum terkunci, Li? Tak tahu. Sudah? Lumayan. Ada. Pertanyaannya, Li, bagaimana caranya menghadapi anak SD yang terkena suntikan tasyadud seperti itu? Tasyadud itu kan ekstrim artinya. Dia tidak mau bertoleransi. Sekarang anak SD baru kelas 3. Bagaimana caranya mengatasi sikap anak-anak seperti itu yang menuduh orang tuanya kafir? Bagaimana menurut pendapat Ali? Diskusi kita. Caranya? Pindahkan sekolah anaknya. Kok cuma kali ke situ? Cara kedua. Hancurkan sekolahnya. Oh ya Allah, itu membalas tasyadud dengan tasyadud namanya. Ekstrim dibalas ekstrim namanya. Apakah mau dibiarkan kesesatan itu di sana? Oh, Masya Allah. Itu baru bilang orang tuanya kafir. Nanti kalau dibunuhnya orang tuanya gimana? Oh iya, Masya Allah. Karena tidak berdosa, katanya menurut orang kafir berpahala gitu ya. Masya Allah, ya tak nyangka begitu jawabannya. Ada banyak jawaban-jawaban lain lagi. Iya. Yang jawaban yang apalah, yang lembutnya hati tadi itu yang tingkat tingginya itu. Nasihati kalau orang tuanya mungkin enggak bisa nasihati. Oh gitu. Siapalah ulama menurut dia yang bagus? Yang bisa yang diseganinya gitu ya. Habib Gais atau siapa? Atau Ustaz Abdul Somad. Iya. Kayaknya iya. Kalau orang-orang kayak gitu enggak akan didengarkannya Ustaz Abdul Somad. Enggak juga ya. Ustaz Adi Hidayat aja di fitnah syubhat. Masyaallah. Jadi siapalah yang menurut dia cukup dia hormati? Mantap. Kasihlah Ustaz itu. Ali pindah jurusan agama aja lah, Li. Menarik. Dari jurusan komputer pindah jurusan agama, kok diserang pula dosen tuh deh. Soalnya banyak juga dosen yang pemikiran. Oh ada dosen yang tersadut, ada. Ada. Udah mati rekamannya tuh. Belum mati lagi rekamannya. Oh belum. Matikan dulu lah. Tunggu sikit lagi. Aini lagi. Kalau Aini bagaimana Aini? Aini masuk ke YouTube. Kak Aini gak pakai jilbab. Oh iya, ya tutup aja dulu ya. Demikianlah dulu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kajian kita yang disambung dengan sedikit diskusi.
kira-kira berapa menit itu tadi, nanti kita sambung lagi dengan kajian yang sama tapi pandangan yang berbeda. Kami akan berangkat menuju ke apa, Sungai Pinang. Berangkat ke Sungai Pinang diperkirakan perjalanan ya lebih kurang tidak sampailah 1 jam kalau udara baik-baik saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.